Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Musafir Tutorial. Di video saya kali ini, saya akan membuatkan suatu tutorial tentang cara copy paste tabel Word ke Excel dengan mudah dan cepat. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke video tutorialnya, teman-teman boleh singgah di channel Musafir Tutorial. Di sana teman-teman bisa tinggalkan kritik dan pesan yang bersifat membangun supaya saya lebih giat lagi untuk membuat tutorial yang lebih berkualitas lagi. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih sama teman-teman yang sudah setia menonton video saya di YouTube. Dan bagi yang baru menemukan channel saya dan video saya di YouTube, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika saya update video terbaru ke YouTube, teman-teman tidak ketinggalan. Dan biasakan tonton video itu sampai habis, jangan di skip supaya teman-teman tidak ketinggalan step-step yang lebih pentingnya. Oke, kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman masuk dulu di Microsoft Word. Di sini, teman-teman saya sudah sediakan sebuah tabel nama siswa lengkap dengan kelas dan alamatnya. Di mana tabel ini kita akan pindahkan ke dalam Excel. Nah, caranya bagaimana? Nah, simak video ini sampai habis, jangan skip supaya teman-teman tidak ketinggalan step-step yang lebih pentingnya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah di sini di sudut kirinya di sini ada tanda ya, tanda panah. Nah, teman-teman klik saja satu kali untuk mengcopy tabel ini. Kemudian teman klik kanan, lalu pilih copy. Nah, kalau sudah teman-teman memilih copy di untuk di Word, teman-teman masuk lagi di Microsoft Excel-nya. Buka Microsoft Excel. Di sini teman-teman masuk di menu paste. Klik menu paste, lalu pilih yang namanya paste special. Ketika paste special sudah muncul seperti ini, teman-teman pilih yang namanya HTML. Aktifkan HTML, kemudian klik OK. Di sini akan tampil tabel ya, yang awalnya di Microsoft Word, sekarang ada di Microsoft Excel. Ini tabel yang kita sudah copy, ini belum aturannya itu masih berantakan ya. Cara untuk merapikannya, teman hanya bisa masuk di format, kemudian di sini kolom bit kita atur lebar dari tabelnya. Seumpama di sini kita akan menggunakan 20 ya, 20 bit atau 20 lebar dari tabel. Kalau sudah klik OK. Lalu kita akan atur lagi tinggi dari tabel. Caranya bagaimana, teman-teman masuk lagi di format, kemudian pilih row height. Di sini teman-teman masukkan berapa tinggi dari tabel tersebut. Contoh saya di sini menggunakan 15 ya, kemudian klik OK. Posisinya akan seperti ini. Lalu teman-teman tinggal geser-geser saja ya, sesuaikan tabel yang kita inginkan ya. Teman-teman juga bisa di sini membuat rata tengah ya, tulisan dari tabel ini atau daftar nama dan kelas alamatnya. Teman-teman bisa atur dengan rata kanan atau rata kiri ya, terserah teman-teman, disesuaikan saja kebutuhannya. Di sini saya contohkan untuk buat rata kanan, untuk rata tengah. Inilah suatu tutorial tentang cara copy paste tabel Word ke dalam Excel dengan mudah dan cepat. Oke, cukup sampai di sini tutorialnya. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen dengan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.